Viral di media sosial, video detik-detik Fajar meninggal dunia secara tragis saat menjalani acara adat Mangaru pada Selasa 29 Oktober 2024. Pria 18 tahun itu tewas karena tak sengaja melukai dirinya saat sedang serius melaksanakan upacara Mangaru untuk penyambutan pengantin pria di Kepulauan Malise, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Pada saat acara Mangaru sementara berlangsung, tiba-tiba ujung senjata tajam badik yang dipakai korban menembus masuk ke dalam bagian dada sebelah kiri. Beberapa detik kemudian, korban oleng dan tak sadarkan diri. Dalam video amatir yang beredar, korban tak sadarkan diri sempat dikerumuni keluarga mempelai. Korban pun langsung dibawa ke Puskesmas Pundata Baji untuk mendapatkan pertolongan medis, namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.